sebagai mewakili, ada mewakili tadi di polisi. Alhamdulillah. Yang saya hormati para pejabat Kota Asri Jakarta Selatan, Pak Linesa, Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Asri Jakarta Selatan, Kepala Bagis yang saya hormati, teman-teman sekalian. Ini yang ibu-ibu dari mana ya? Sekolah. Sekolah ya, alhamdulillah teman-teman dari sekolah, kawan-kawan dari kesehatan, cukup dari kesehatan, jadi kalau sudah tidak sih. Yang sudah diketahui
mau Jakarta Selatan 149 air dan 114 HP. Bukan hanya mustahil, ini yang terlihat, justru yang di bawah yang tidak terlihat. Ini kan sebarang turun. Nah, kemudian orang-orang yang di bawah permukaan ini, yang selama ini barangkali tidak diketahui bahwa ternyata dia penderita, dia selama ini kan berinteraksi dengan kita. Kita tidak ketahui siapa orangnya, tempat tinggalnya di mana, karena memang tidak diisolasi. Bisa saja kita berinteraksi, kemungkinan tertularnya penyakit itu besar sekali buat kita sekalian. Nah, oleh karena yang berada di bawah puncak gunung es ini hampir terteliti masyarakat kita, diri kita sendiri, masyarakat kita, dan juga keluarga kita. Kita teliti, kita cek, kita uji, kita ambil sebenarnya untuk diperiksa. Oleh karena itu, Pak Wakil Gubernur selaku Ketua Harian Komisi Penyelenggaraan Provinsi telah memerintahkan kepada semua aparat yang terkait, termasuk KPA tingkat kota sampai dengan tingkat kecamatan, kalau ada tingkat struktur kecamatan, untuk melakukan kegiatan ini bulan nanti di sini ini, yaitu mengambil darah sampel darah untuk diperiksa apakah kita terkena penyakit S, HIV atau tidak. Kalau sudah benar-benar terkena, bagaimana mengatasinya? Bagaimana pengobatannya? Kalau memang tidak, alhamdulillah. Tapi paling tidak kita akan mengetahui data sebenarnya berapa sih penderita AIDS dan HIV yang ada di Jakarta Selatan itu secara konkret. Walaupun benar-benar, kalau saya lihat, dengan kegiatan ini pun barangkali belum semuanya tercermin apa yang ada di Jakarta Selatan. Tapi paling tidak kita akan mengetahui secara lebih jauh, lebih luas, sampai sejauh mana Jakarta Selatan aman terhadap penyakit ini. Nah, oleh karena itu, kalau sekalian, kita pada pagi hari ini datang di sini untuk yang pertama melaksanakan pencanangan bulan berarti ini, dan juga nanti akan dilaksanakan pengambilan tes atau pengambilan sampel darah itu di tes. Tes ya, tes sekali. Ya mudah-mudahan saja lah. Kalau dari batu yang kembali, kalau dari jika kelihatan tidak nampak, saya akan sama apa ya? Penyakit ini terus mundur dulu sampai suatu saat, dia baru ketahuan. Itu prosesnya akan 5-9 tahun baru ketahuan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa lihat, salah sekalanya mau dipisahkan darahnya, dan mudah-mudahan kita tidak terkena atau terkena penyakit itu. Data 20 orang. 20 orang untuk diambil sampel darahnya untuk dites atau diuji. Kali kalau sekarang ini sampai 200, alhamdulillah 200, berarti sampai akan menjadi 1.800 lagi yang harus kita tes. Berarti kita bagi-bagi ini. Tidak mungkin kita laksanakan sini selalu-selalu terus, 1.800, yang waktunya dibuat-buat banyak, ya, satu bulan. Tolong diatur benar-benar penjaga wadahnya. Kalau menurut saya sih dibagi saja per kecamatan. Kita kan punya 10 kecamatan. Ya, dari masing-masing kelurahan bawah, misalnya bapak-bapak. Satu kecamatan kurang lebih 180 kan? 180 kali 10, 1.800. Nah itu cuma kita atur jadwalnya di masing-masing kecamatan supaya dilaksanakan juga, sehingga paling tidak 2.000 orang ini kita tertutup target kita ya, syukur-syukur lebih itu diambil sebenarnya. Ini kan gratis Pak Ali ya, gratis. Daripada kita ketika dalam perjalanan kepegawaian, dalam perjalanan pemerintahan pegawai, ya, pegawai PNS, salah satunya dibagikan saja di tes ini supaya jangan sampai nanti kalau orang itu ternyata kena penyakit ini, itu bahaya juga. Nah, oleh karena itu untuk mencapai 1.800 ini Pak Ali, studi kesehatan bagian apa namanya, bagian kesos, kemudian juga Pak Camat, puskesmas, studi kesehatan benar-benar berkoordinasi secara baik menyiapkan langkah berikutnya setelah hari ini selama satu bulan ke depan mencapai angka 2.000 syukur-syukur lebih yang kita ambil tes darahnya. Nah silakan saja nanti dicari siapa orangnya. Kalau menurut saya sih pertama karyawan dulu lah sebagai contoh, karyawan dulu kita cek, ya Pak Guru, Bu Guru juga boleh silakan, tenaga medis puskesmas juga, bapak juga, ibu juga kita sepuluh lurah dites, wakil lurah, sentel, kamar juga dites,
teman-teman sapol di kecamatan, sapol di kelurahan, PH di kelurahan. Masa kita jadi nampak sih 2.000 orang ini. Kalau soalannya kenapa teman-teman damat, Pak Lurah, saya tanya mereka kembali. Ini urusan di kecamatan di kelurahan, acara seperti ini, konsumsinya dari mana? Tidak perlu mewah-mewah. Kalau dirasakan itu kan kalau setiap kecamatan mengumpulkan 180 orang. 180 orang plus panitia kurang lebih sekitar 200 orang. Kalau 200 orang hanya aku saja, saya dulu selalu berdua hari yang melaksana, ada ketua pelaksana, lalu yang saya provisi, dan juga instruksi wali. Khususnya pokok-pokokan, kemudian daerah Pancoran dan sekitarnya.
Oleh karena itu, saudara sekalian, tolong dijaga betul wilayah kita supaya benar-benar wilayah layak bumi, wilayah yang nyaman ditempati. Apalagi sekarang nih, teman-teman sekalian nih, Pak Guru, kalau sekalian, Bapak Ibu sekalian, sedang dilaksanakan penilaian Adipura. Penilaian di bidang kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Alhamdulillah, Jakarta Selatan sudah 8 kali sedang berkumpul memperoleh penghargaan Piala Adipura itu. Nah, tahun ini dilaksanakan penilaian lagi. Jadi kita berharap bahwa Adipura tetap tidak pertahankan di Jakarta Selatan ini mendapat Piala Adipura lagi. Tapi yang paling penting adalah bahwa ke depan terus menerus kita harus melakukan pembenahan, artinya perawatan terhadap wilayah kita. Jangan sampai wilayah kita wilayah kotor, wilayah tidak teratur, wilayah yang tidak tertib, wilayah tidak aman. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya bicara kepada tokoh-tokoh yang ada di sini supaya ini nyambung kepada masyarakat. Persoalannya kalau sekalian, kalau kita sudah paham semua, itu. Tetapi masyarakat Jakarta Selatan yang jumlahnya 2.100.000 orang belum semuanya paham. Dan bagaimana memahami mengajak masyarakat itu? Ya karena kita ajak dari contoh, kita ajak sama-sama. Kalau wali kota wakil kota mengajak sudah 2 juta tidak selesai-selesai bisa 5 tahun juga. Nah oleh karena perlu digerakkan seluruh yang terkait. Bapak sudah sekali juga termasuk dalam kesempatan ini, ayo sama-sama kita gerakan masyarakat kita menjaga wilayah Jakarta Selatan, wilayah yang aman, wilayah yang nyaman, wilayah yang sejahtera, kita perlu pertahankan bahwa lingkungannya dan lingkungan yang aman. Apalagi lagi target kita itu harus kita cari, kita capai, kita laksanakan kegiatannya, berkoordinasi dengan dunia terkait, termasuk Pak Kasudi, termasuk Pak Camat, Pak Lurah, dan lain-lain. Demikian, kalau bisa mohon maaf dan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Bulan Bakti, apa namanya? Pencanangan Bulan Bakti di sini tingkat kota di Jakarta Selatan secara resmi dinyatakan dimulai. Yang sudah terdeteksi kan 199 AIDS ya, 14 AIDS.
ada yang belum terseleksi, antisipasi. Dan kegiatan ini barangkali kita akan melihat apakah memang ada lagi yang ditemukan sehingga datanya akan lebih dini pengobatannya. Apakah tahun depan nih ya? Apakah tahun depan? Kita mengetahui, kita melakukan langkah termasuk pengobatannya, termasuk kebijakannya, bagaimana pelaporan kita terhadap perubahan. Itu aja. Baik Pak. Dilaksanakan secara terpadu dan bersinambungan. Di antaranya adalah kita mengadakan sosialisasi, ya, roadshow, sosialisasi terdiri ke tempat-tempat karaoke, tempat anti pijat, dan tempat-tempat hiburan lainnya. Ya, kita koordinasi kerjasama dengan pengelola tempat hiburan dan dengan mitra kerja kita, LSM Peduli Aid yang ada di Jakarta Selatan, ada 6 SM, di antaranya KPK, YIM, Tegar-Tegar, Mutiara Maharani, dan Layak, dan SMA yang saya belum informasikan. Dan kegiatan lain diantaranya kita baru-baru ini telah melaksanakan percepatan penanggulangan HIV/AIDS pada usia anak 15-24 tahun. Sebanyak 500 anak kita sudah melaksanakan yang di SMK, SMA, dan sekolah-sekolah menengah atas lainnya. Kedua, kita sudah mengikuti juga layanan komprehensif berkesinambungan. Ini layanan komprehensif berkesinambungan ini adalah semua kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka untuk menurunkan epidemi HIV/AIDS. Ke depan kita akan melaksanakan juga program-program PMTS. Dan kita sudah laksanakan PMTS pemula di Melawai, termasuk PABM, pemulihan adiksi berbasis masyarakat, di RW 05 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi. Dan kegiatan-kegiatan lain adalah kegiatan-kegiatan yang kita sinkronisasikan dengan teman-teman LSM dan dengan KPAP Provinsi DKI Jakarta, ya. Provinsi DKI Jakarta, misalnya dalam rangka untuk pelatihan-pelatihan dan orientasi untuk peningkatan wawasan terpadu dalam rangka untuk mengembangkan wawasan penanggulangan HIV/AIDS ke depan. Jadi untuk kota administrasi Jakarta Selatan memang kita untuk ke depan kita harapkan agar HIV/AIDS epideminya dapat turun dan dapat bersih dari virus HIV/AIDS. Dan kita sudah 108 kasus, itu banyak kasus-kasus, dan pada hari ini mungkin memang khusus untuk lelaki bersekutu. Dan memang sudah kita targetkan di antaranya komunitas yang ada di Jakarta Selatan, WPSL, kalau saya nggak lupa itu 560 jumlahnya, WPSTL 4.000-an, dan IDU 800-an, Waria 350, LSL yang meningkat tajam 6.608. Dan termasuk kami sudah prediksi inventarisasi mengenai data-data lelaki berisiko tinggi 24.000 sekian, yang pada hari ini kita kesempatan untuk mengadakan voluntary counseling test, ya. Dan untuk ditargetkan kita di Jakarta Selatan dan wilayah lain juga 2.000 orang, 2.000 klien, di mana mereka akan memeriksakan darahnya untuk diperiksa darahnya dan periksa darahnya dan dirahasiakan ke apa nih
penyakitnya antara si yang diperiksa darah dan yang memeriksa darah gitu. Dan ke depan kita juga tidak menutup kemungkinan kita akan dapat kegiatan Getting to Zero dalam rangka untuk menurunkan epidemi HIV/AIDS ini. Memang kegiatan ini memang mencakup seluruh kegiatan yang terpadu yang ada di Jakarta Selatan, yang ada kegiatan-kegiatan di KPAK, diantaranya bidang promosi dan pencegahan, layanan, ya, layanan inventarisasi data dan mitigasi, termasuk layanan koordinasi ke PKMBN, puskesmas-puskesmas yang ada di kita, 10 puskesmas. Cuman memang ada sedianakan 10 puskesmas ini, ada 5 puskesmas yang benar-benar kita andalkan, diantaranya ada Tebet, Pasar Minggu, Cilandak, Setiabudi, Pancoran, dan Kebayoran Lama kalau nggak salah. Dengan AIDS ini memang di Jakarta Selatan memang belum ada rumah sakit umum daerah. Jadi kita koordinasikan dengan PKM. PKM yang tadi saya sebutkan tadi, 5 PKM yang dapat kita andalkan. Di antaranya Pasar Minggu, Tebet, Pancoran, Cilandak, Setiabudi. Itu yang dapat kita andalkan. Dan ke depan mungkin akan ditingkatkan untuk pelaksanaan IMS ini, infeksi menular seksual. Lalu Pak, gebiar yang hari ini pencapaian bulan bakti itu apa yang akan dilihat oleh terbaik karena masalah semua stigmatisasi dan diskriminasi yang ada, ya. Nah, satu untuk meningkatkan kesehatan di antara masyarakat ini, kita untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kesehatan masyarakat, terutama HIV/AIDS-nya. Dan memang kita prediksi ini seperti gunung es, HIV ini meningkat tajam di Jakarta Selatan. Tadi sudah sebutkan bahwa untuk 2012 sebanyak 114 orang HIV, 199 orang AIDS. Menurut data kita, data surveillance, ya, itu yang dapat kami sampaikan. Dan tujuan-tujuan kita adalah menguak diskriminasi. Dan pada hari ini, misi ini kita laksanakan di Kota Besar Jakarta Selatan, tidak lain adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana masyarakat kita di Jakarta Selatan ini peduli akan penyakit ini, HIV/AIDS. Karena kita selama ini kita sudah sosialisasi terus KKR, seminar segala kita sudah laksanakan, apapun namanya kegiatan yang untuk meningkatkan dan menurunkan epidemi HIV/AIDS ini. Memang sudah kita prediksi dengan data yang ada tadi saya sebutkan, yang 114 orang HIV dan 199 orang AIDS itu. Dan ke depan ini memang kita akan tingkatkan juga kerjasama dengan LSM-LSM yang ada di antaranya di Jakarta Selatan, ya. Kita tanpa kerjasama dengan LSM Juliet, ya, nonsen, kita mungkin nggak bisa untuk penjangkauan itu. Dan alhamdulillah kita juga sudah kerjasama dengan rumah sakit Klinik Wijaya Kusama yang ada di Fatmawati dan Klinik RM Metadon. Karena selama ini lintas batas dari Jakarta Selatan, dari Depok maupun Tangsel, sudah sangat banyak juga yang masuk ke sini, dan saya prediksi tidak kurang dari lebih waktu itu saya daftar 131 orang yang masuk dari bukan warga Jakarta Selatan. Apakah hari ini mendatangkan salah satu pakar penanganan program penanganan AIDS? Untuk hari ini kita kerjasama dengan PKMKM sebagai konselingnya, dan mungkin akan dibantu dari PKBI, tenaga ahli konseling dari provinsi, dan sebanyak 2.000 klin yang ada, ya, terdiri dari 50 orang yang ada di sini untuk pencanangan, 50 orang Pol PP, dan selebihnya dari SKPD masing-masing 3 orang, ada 45 kalau nggak salah, 45, 50. Jadi mungkin dapat mencapai 1.300-an. Dan untuk selanjutnya secara serentak, karena ini kita mulai tanggal 31, jadi 31 November finishingnya. Dan itu serentak nanti setiap kecamatan, PKM maupun aparat-aparat kecamatan, kelurahan itu akan memeriksakan VCT-nya ke PKM terdekat sesuai dengan tempat tinggalnya. Terus harapan ke depan gimana program ini tetap berlangsung baik, Pak? Saya kasih masukan ke provinsi untuk dapat kiranya ditingkatkan ke depan, termasuk percepatan penanggulan HIV 15-24 tahun. Karena saya anggap positif untuk kita mensosialisasikan dan untuk memberitahu kepada masyarakat kita bahwa penyakit ini jangan dianggap enteng, maksudnya gitu. Ini memang gejala ini tidak terasa, tapi kalau setelah diperiksakan itu baru ketahuan. Ya. Ya, Pak. Bapak dengan siapa, Pak? Hah? Dengan Pak Sapa namanya? Tengah sana. Bapak dengan Pak Sapa namanya, Pak? Sebutkan. Ali Riza. Sebagai apa? Sekretaris KPAK Jakarta Selatan. Ya.